Halo anak-anak semua, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat ya. Kali ini kita masih belajar dengan tema kebutuhanku dengan subtema makanan. Nah, kesukaan anak-anak apa ya? Makanan kesukaannya apa ya? Banyak sekali tentunya ya. Anak-anak suka enggak burger? Di sini ibu guru mau ajak anak-anak untuk membuat burger atau kreti peti ya. Kita siapkan dulu plastisinnya atau pledonya ini. Warna oranye untuk warna rotinya. Kemudian ini untuk sayurnya ya, untuk seladanya warna hijau. Kemudian tomat warna merah. Kemudian dagingnya juga warna merah. Kita bentuk dulu rotinya ya. Kita punya satu seperti ini, kita jadikan dua. Kemudian kita bentuk bulat-bulat seperti ini, kita kepal-kepal seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah bulat, kita tekan-tekan supaya hasilnya seperti ini. Nah, kita bulatkan seperti ini ya. Seperti bentuk rotinya burger ya. Nah, seperti ini. Jadinya seperti ini ya, kita buat dua ya. Kemudian kita ambil warna hijau. Nah, warna hijau kita putus separuh saja ya, kita bagi jadi dua. Kemudian kita tekan-tekan lagi, kita kepal-kepal. Nah, bikin bulat dulu. Kemudian kita pipihkan seperti ini. Ini untuk sayurnya nanti ya, untuk seladanya ya. Kemudian kita mau bikin ini, kita kepal-kepal lagi. Ini untuk dagingnya. Nah, kita jadikan dua untuk yang warna merah, yang satu untuk dagingnya, dan satu lagi untuk tomatnya. Nah, kita buat bulat seperti ini. Nah, buat cepat seperti ini ya. Kemudian kita pencet-pencet seperti ini. Nah, ini untuk dagingnya seperti ini ya. Kalau sudah selesai, kita bikin lagi yang satunya ini untuk tomatnya. Nah, kita bulatkan, terus kita bikin seperti ini. Kita buat lubangnya ya. Nah, bikin lubangnya dulu. Nah, bisa menggunakan pensil untuk membuat lubangnya agar seperti tomat, tomat yang sudah dipotong. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini tomatnya yang sudah dipotong, bentuknya seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian kita satukan dulu. Ini rotinya. Nah, di bagian bawah. Kemudian apa? Tomatnya. Kemudian apa lagi ya? Kemudian seladanya atau sayurnya di atasnya seperti ini. Kemudian dagingnya kita taruh atasnya lagi. Kemudian yang terakhir rotinya lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nanti anak-anak buatnya lebih bagus lagi dari ibu guru ya. Terakhir untuk menghias rotinya supaya seperti wijen, kita menggunakan beras ya. Nah, kita tempelkan berasnya seperti ini. Kita gunakan berasnya. Ini ceritanya wijennya ya. Terus baliknya lagi. Nah, kita tekan seperti ini agar berasnya nempel. Nah, seperti ini hasilnya Bu Guru. Nanti anak-anak bisa membuat lebih bagus lagi dari Ibu Guru ya. Nah, selamat mencoba anak-anak. Selamat belajar di rumah.